Duit pun tak ada. Nak beli ubatnya. Kadang nak bayar api ayak pun tak bayar. Harap duit nelayan ni kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang kosong. Oh, makcik sakit ni, kaki ni memang lama dah. Tapi duduk macam ni lah, menderita lah nak pergi. Pakai duit kan, nak pergi hospital pun pakai duit. Tapi kalau operate pun makcik ingat pakai duit juga. Tak payah lah. Tapi kadang dia tak sihat. Sekarang ke musim hujan umur dia pun dah 60 lebih dah. Dia pun kadang tak sihat, tak pergi lah. Semalam pergi. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang lepas minyak macam tu lah. Bukan nak kata semidang ada ke laut ni. Nak beli beras 5 kilo pun takut. Anak makcik ada kerja seorang yang kahwin tu memang tak ada bantuan. Dia pun susah. Kan, dia pun duduk dekat-dekat ni lah. Laki dia ni meracun. Mana cukup makan. Kalau hujan dah tak boleh pergi. Cabut tu, kalau kata kalau repair pun sama juga anak-anak. Rumah ni memang ada nak jual RM2,000, tapi kami tak mampu lagi. Cakap kat dia tak apa, buat sementara ni kami sewa dulu kan. Saya sewa dulu bulan-bulan bayar lah 100. Lepas tu dia kata kiranya macam 100 tu tak berbaloi lah nak bagi sewa. Tapi merayu juga, kata suami ke laut, tak mampu. Sekarang ni dia menumpang kawan dia ke laut? Kadang-kadang tak banyak lah, 100 lebih, 200, 300. Sewa rumah kadang bayar dalam 2 bulan, macam itulah. Kadang-kadang beli beras macam orang kata bukan jenis macam 5 kilo macam tu lah, kadang-kadang ambil rumah. Camper kadang-kadang tak beli, pakai netkin. Tengoklah kalau kata dia orang halau ke apa, pindah lah. Camper anak pun tak mampu beli. Macam kata kuih raya ke kan, baju raya apa semua, camper semua tak ada. Tak ada apa lah. Kau puasa pun ambil dekat surau. Tak ada apa nak makan kat rumah. Tak ada apa pun. Kita nak masuk ke. Tak ada benda. Duit pun tak ada. Nak beli ubat. Kadang nak bayar api ayak pun tak bayar. Harap duit nelayan ni kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang kosong. Kiranya tahun ni kalau kata boleh balik kampung lah. Kiranya harap ni lah bantuan ni bagilah, kata kalau ada, ada lah, tak ada, tak ada lah.